ada yang berbeda kali ini. Siapa dia? Ini dia Kang Acit. Kebetulan ya, saya ketemu senior konten kreator Tol Bocimi, Kang Acit. Oh, Kang Acit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo di tahun 2022. Seperti inilah progres terbaru Tol Bocimi tahap 2 di Kampung Lubinanggung, Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Mantap ya. Di lokasi ini sedang mengerjakan rigid ataupun pengecoran ruas Tol Bocimi Seksi 2 seperti yang sedang kita saksikan bersama, satu molen dan alat rigid ya nampak hadir. Alhamdulillah progres Tol Bocimi tahap 2 terus dikebut pengerjaannya. Mudah-mudahan progres Tol Bocimi berjalan dengan lancar sampai selesai di seksi 4. Dan seperti inilah aktivitas terbaru di Kampung Lubinanggung, sedang mengerjakan proses pengecoran ya. Nampak cuaca pun sangat cerah ya. Oke, bagi kawan-kawan yang baru saja menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terbaru seputar perkembangan progres Tol Bocimi Seksi 2 di tahun 2022. Tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip. Semoga video ini dapat memberikan sedikit informasi tentang proyek Tol Bocimi tahap 2 di tahun 2022. Selamat menonton.